sudah ada pesan di Risko maupun di universitas secara keseluruhan tentang banyak terjadi di Gresik. Di Gresik? Kalau yang di Gresik kamu tanyanya komite hukum dan raya. Janganlah. Itu sama, itu kan pasti diurus sama komdis lah. Ya kan. Cuma kalau kronologinya seperti apa, kalau yang saya dapat laporan ya itu kan miskomunikasi aja sebetulnya, ya kan. Antara keamanan sama supporter. Supporternya Gresik kan informasinya mau protes sama manajemennya, ya kan. Kebetulan di situ ada tim Deltras, ya kan. Jadi kan dipikirnya seperti apa kan, cuma sebetulnya seperti itu. Cuma kalau ada hukuman atau enggak ya logikanya ada lah, ada komdis kok. Kalau mau tanya hukumannya apa, tanya komdis. Ya. Tapi jadi catatan khusus ya juga. Ya kita pasti yang seperti ini kita exco ketua, wakil ketua pasti ngenut lah. Mas, tapi ada upaya nggak sih nanti kedepannya dari PSSI sendiri untuk melakukan edukasi kali ya? Ini kan kayak semacam dijapu ya, hampir setiap betul. Jadi mungkin kedepannya harapan saya ya klub dengan supporter itu lebih mencair lah. Memang selama ini kalau ada ribut-ribut ini, kebetulan kondisi manajemen klub sama supporternya itu kan nggak mencair. Itu sih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.